Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Asep Ruder. Di video kali ini saya akan memberi informasi yang sebelumnya minyak kasturi Kijang itu dengan kemasan lama, ya, yang kemasan lama, dan sekarang saya mengadakan atau menyiapkan kasturi Kijang yang kemasan baru. Nah, kemasan baru ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Sahabat-sahabat, 3 jenis. Jadi satu yang nih semuanya ini yang asli, nanti saya kasih tahu yang asli dan tidaknya. Ini khusus dari saya ya. Kasturi Kijang, Ruqyah dan Shalawat. Kasturi Kijang, Ruqyah dan Shalawat. ABS. Seperti ini ya. Gak bisa dipasukkan insya Allah. Yang kedua yang bentuknya ini sama 6 mili, ini 6 mili, cuma ini bentuknya seperti kubah emas. Kemudian nah ini pakai stick. Nah jadi pakainya gini ya, atau ke tanganin gitu ya, pakai stick ini enak, lebih nyaman. Nah, kemudian kalau ini pakai roll, jadi dibuka seperti ini, digesekin ke tangan. Masya Allah, harumnya tahan lama karena ini yang asli bibitnya ya, bibitnya. Kemudian ini yang 35 mili. Kalau yang 35 mili ini sama juga kasturi Kijang, Ruqyah dan Shalawat ABS. Nah kemudian kalau yang ini disemprotkan sahabat, tapi tidak mengandung alkohol ya, ini asli juga dan 100% asli, tidak mengandung alkohol. Nah jadi boleh mengambil yang ini, dan yang Kasturi Kijang ABS yang model roll inilah yang dikasih diskon. Nah, satu paket 3 botol dapat diskon. Nah, tapi kalau yang ini yang bentuknya kubah ini tidak ada diskon. Harganya sama sebetulnya, harga normalnya ini 49.000, ini 49.000. Tetapi kalau ini dapat diskon, kalau ini enggak dapat diskon. Kemudian kalau ini 120.000. Karena 35 mili. Awet sekali. Kemudian sedang diskon ini 99.000. Jadi sebesar ini dapat 99.000. Ya, boleh milih yang mana saja, tapi ini diskonnya hanya bulan ini, akhir tahun ini ya. Insyaallah. Nah, kemudian kenapa saya suka dengan minyak kasturi Kijang ini? Karena minyak yang disukai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, manfaatnya untuk terapi psikis, hati menjadi lebih tenang sahabat. Digunakan setiap hari, di pakaian, di tempat ibadah kita, di tempat yang sakit untuk menghilangkan rasa sakit, sesek. Kemudian yang kecemasan, ketakutan, ya kan? Kecemasan, ketakutan, psikosomatis, anxiety, ini bisa untuk terapinya. Yang keempat, ya, minyak kasturi ini minyak aroma surga, dan minyak kasturi Kijang ini yang ditakuti oleh setan dan jin. Ya, ditakuti oleh setan dan jin. Ya, oleh sebab itu saya senang sekali untuk menggunakannya dan untuk menyebarluaskannya. Ya. Kemudian para habaib juga menyebarluaskan, mendistribusikan minyak ini. Kemudian para ulama banyak yang punya toko minyak, utamanya minyak-minyak yang disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kata Rasulullah di dalam hadisnya, tidak ada yang lebih disukai oleh Rasulullah kecuali minyak kasturi ini, minyak kasturi itu. Ya, sahabat-sahabat boleh ambil ya, boleh ambil yang roll on, boleh ambil yang kasturi Kijang ABS yang ada sticknya di dalam, dan
bentuknya mantap, bagus, atau yang 35 mili. Boleh, silakan. Ya. Kemudian untuk membedakannya, sahabat, untuk membedakan antara yang asli dan palsu. Kalau yang asli itu tentunya kekentalannya berbeda, warnanya berbeda. Dan ini. Nah, ini terbuat dari apa namanya itu? Ini silver bentuknya, silver. Dan tebal sekali. Ya, saya bikin yang memang yang mahal, yang bagus, ya. Nah, jadi agar tidak bisa atau agak sulit dipasukan, insyaallah. Karena apa? Banyak yang minta yang kasturi kijang ABS, karena ini sudah saya berikan ruqyah dan sholawat, mudah-mudahan menjadi wasilah ketenangan di rumah, disimpan di rumah, kemudian disimpan juga di tempat usaha, di toko, di kantor, ya, di tempat dagang, disimpan juga. Karena memang ini kata Rasulullahnya adalah untuk menghindari, menghilangkan hal-hal yang negatif, aura negatif, ya, ya, setan, jin aja gak suka mau apa aroma ini. Jadi kita orang yang beriman harus suka. Kemudian disimpan di rumah, kemudian juga dipakai sehari-hari oleh semua yang ada di rumah tersebut. Dan kalau ada gangguan-gangguan yang kurang baik, itu diteteskan di air mandi, dipakai mandi sehari sekali. Ya, dipakai mandi, 3 tetes aja, dipakai mandi sehari sekali. Kemudian dipakai sholat, rasakan. Kalau banyak yang merasakan dan siapa merasakan, lebih khusyuk kan sholatnya. Nah, insya Allah yang kesurupan pun itu di wasilahnya. Selain apa kita baca Al-Fatihah, baca sholawat, gunakan juga aroma minyak ini dikasih ke hidungnya, kemudian dikasih ke pembuluh-pembuluh dalam besarnya. Itu untuk membantu meruqyah secara mandiri, baca Al-Fatihah sama sholawat, ya, insya Allah. Nah, untuk percaya diri juga, untuk karisma, kewibawaan, insya Allah ini adalah karunia Allah. Dan yakinnya kepada Allah. Kenapa senang minyak ini? Karena Rasulullah senang gitu aja, bahagia. Senang, bahagia, insya Allah hati kita menjadi senang, lebih bahagia, lebih pede lagi, insya Allah. Begitu sahabat. Nah, ya, beda ya. Ini baru launching yang kemasan yang baru ini. Kemasan yang baru ini baru launching. Ya, insya Allah. Boleh lihat lagi. Minyak kasturi kijang ABS, insya Allah berkah. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan semakin diberikan rumah tangga yang harmonis, rezeki yang barokah, dan diberikan hati yang tenang. Demikian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.